Halo guys, welcome back to my channel, Ronatech. Kali ini kita akan mereview masker Evo Plus Matte ya. Masker Evo Plus Matte ini 20 piece dengan harga, bentar ya, saya cek dulu ya, saya lupa harganya. Dengan harga 200.000 20 piece. Ini termasuk masker surgical mask ya, surgical mask ini harganya lumayan mahal ya, harganya mahal juga nih. 200.000 20 piece. Kalau yang satunya lagi yang model ini surgical mask juga, ini sama-sama plasmid, ini plasmid dia 200.000, ini 25 piece ya. Ini 25 piece, ini 20 piece, jadi ini lebih mahal ya, 10.000 atau piece. Oke, kita akan lihat isinya seperti apa masker ini. Di sini dia ada segel lagi ya, ada segelnya di sini. Oke, jadi filter masker Evo Plus Matte ini, dia ini masker Evo Plus Matte 4D ya, 4D 4 dimensi, adalah produk pertama buatan Indonesia ya, buatan dalam negeri yang menggunakan konsep desain 4 dimensi ya, konsep 4 dimensi. Jadi standar baru kesehatan sekali pakai, ini maskernya sekali pakai dan memberikan sensasi kenyamanan yang berbeda dalam menggunakan masker kesehatan ya. Keunggulannya masker Evo Plus Matte ini yaitu bahannya lembut dan nyaman untuk digunakan. Dia ini Plus Matte ini 3 lapisan ya, 3 lapis dan termasuk filter bakteri yang dapat menyaring partikel-partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan ya. Jadi ini 3 lapis mengandung filter bakteri ya, terus desainnya 4 dimensi, lebih proporsional sehingga sangat pas dalam bentuk wajah kita. Oke, terus dia ada pilihan warna yang lebih beragam untuk mengakomodasi selera pengguna ya. Oke, kita akan lihat isinya seperti apa. Ini dia resegelnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Di sini ada tulisannya Evo. Dia cara pakainya itu dibuka dia. Dibuka seperti ini. Jadi dia ini ya bentuknya lebih kecil ya, dibuka. Ini 4D dan ini dibuka lagi nih. Dia 4 dimensi. Lalu yang atasnya ini dia ada kawatnya ya, jadi kawatnya itu dia V-cut nose ya, V-cut nose ini yang tuh menahan masker kita biar tidak jatuh ya. Jadi ini maskernya 4D, 4 dimensi, 3 ply ya. Jadi begini bentuknya dia nih. Itu kalau tutup gini dia udah ketutup dia nih, ketutup ya. Jadi lebih kecil, kita lihat maskernya dia lebih, jahitannya lebih halus ya. Ya, jahitannya lebih halus. Oke, okay. Ini maskernya bagus banget ya. Dia lebih tipis dan dia lebih nyaman dipakai. Ear loop-nya juga hampir nggak berasa, ear loop-nya sangat halus. Di sini V cut nose-nya ini kita harus jepit dia sini biar pada saat kita berbicara maskernya nggak turun. Bagusnya kelebihannya dari situ. Jadi kalau Anda membeli masker, perhatikan V cut nose-nya ini selalu harus ada ya. Jadi dia bisa menahan masker kita. Jadi pada saat kita berbicara maskernya tidak turun ya. Di sini kita lihat sangat bagus karena dia 4 dimensi. Dia mengikuti bentuk muka kita. Jadi masker ini bagus banget. Dalamnya ini juga ada antibakteri
Cuma saya harganya agak mahal ya, satu buah ini 10.000. Ini ya. Dalam ini pertama kali pemakainya agak ada baunya ya, nggak tahu, saya nggak tahu baunya bau apa. Baunya ciri khasnya dari Evo ini. Dari sini ini ya, agak ini oke. Dari earlobe-nya juga oke. Maskernya oke juga ya. Oke sih. Jadi masker ini single use ya, sekali pemakaian aja, habis pakai harus dibuang ya. Oke. Single use. Oke, ini dia maskernya Evo Plus Matte, dia white surgical face mask ya. Ini ada diagram adalah. Ada ini apa? Dia punya hologram seal-nya. Evo Plus Matte Plus. Oke, di bagian belakangnya itu dia di sini dia ada menjelaskan keterangannya. Dibuat dari 3 lapis bahan non wooden yang dilengkapi dengan bahan filter bakteri dan lapisan kedua ditambah dengan inovasi desain bentuk yang disempurnakan membuat masker ini dapat mengoptimalkan fungsi dan manfaat untuk menjaga kesehatan dan melindungi dari cairan bakteri, kuman, penyakit dan partikel mikro lainnya tanpa mengurangi kenyamanan pada saat pemakaian. Di sini juga ada expired date-nya ya. Ini lot number-nya. Expired date-nya. Di sini dibuat oleh PT. Ini ya. Oke, di sini bentuknya. Oke. Harganya 200.000 per 20 piece. Oke. Okay. Oke, guys, demikian review dari kami Ratek mengenai masker Evo Plus Matte. Semoga informasi bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Jika kalian menyukai video ini, please like dan komen jika ada pertanyaan seputar masker ini, oke? Okay? Oke, okay, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.